Selamat pagi guys. Masih belum nyampe juga ini guys. Pagi, baru gunung sampai Koto Gadang. Jelas ngiri no. Koto Gadang guys. Pemandangannya sangat indah. Sungainya butek tapi guys. Hujan dareh. Loh, jalur duanya cuma sauprit guys. Cuma jembatan aja. Nah, iki. Ada yang tahu ini gunung apa, guys? Aku nggak tahu ini gunung apa, guys. Gunungnya dua, tapi yang satu agak kecil, guys. Coba yang tahu komentar di bawah ini, guys. Ini di daerah Koto Padang, arah Pasaman, ya. Koto Gadang, Pak. Iya, Koto Gadang. Oke, guys. Komen, guys. Kalau ada yang tahu ini gunung apa, guys? Ini pesona alam Sumatera Barat. Ini jalan alternatif ya guys, karena jalan lintas Padang Bukit Tinggi putus kena longsoran, jadi ini lewat jalan alternatif arah Pasaman guys, lewat Pariaman ya. Udaranya lumayan sejuk di sini guys. Oh, kita kompoi berdua nih guys, dua unit. Tujuan yang sama ini guys. Istirahat sejenak guys. Ngopi. Biar gak ngantuk. Sama dinginkan ban. Karena kalau bannya panas berbahaya juga guys. Apalagi remnya panas ya, lebih berbahaya lagi. Kayak mobil yang di depan itu guys, rem blong. Lebih beresiko daripada dia meluncur ke bawah, dia masuk sini. Nah itu guys, kuso ya guys. Semoga segera terkondisikan.
Risiko seorang sopir itu guys, pejuang keluarga. Oke guys, pantengin terus videonya guys.